Bumi adalah rumah bagi beberapa suhu ekstrim yang serius, mulai dari Arktik yang dingin hingga Sahara yang terik. Ada tempat-tempat di bumi, di mana panas ekstrim tidak hanya terjadi satu kali, tetapi merupakan peristiwa biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan update konten terbarunya. Yang menjadikan suatu tempat menjadi tempat terpanas di bumi, adalah karena tempat tersebut tercatat pernah mengalami suhu panas tertinggi, yang juga disebabkan oleh suhu rata-ratanya yang juga sangat tinggi. Dari kota besar hingga peradaban gurun, inilah 10 tempat terpanas di bumi. Jeddah. Jeddah adalah salah satu kota terpanas di dunia, yang terletak di Arab Saudi bagian barat. Jeddah merupakan sebuah kota pelabuhan kuno, dan menjadi pintu gerbang utama menuju Mekah, dengan populasi 4,6 juta jiwa. Pada Juni tahun 2010, panasnya suhu di kota ini tercatat mencapai 52 derajat Celcius, di mana ini merupakan suhu panas dengan rekor tertinggi di kota Jeddah dan juga di Arab Saudi. Mexicali. Wilayah ini terletak di sebelah utara negara bagian Baja California, Meksiko. Kota ini terkenal dengan panasnya, hingga dijuluki kota yang menangkap matahari. Suhu sebesar 52 derajat Celcius tercatat di lembah Mexicali, pada Juli tahun 1995, yang menjadikannya suhu terpanas ke-9 yang tercatat di bumi. Kota ini memiliki salah satu iklim paling ekstrim di Meksiko. Setiap bulan Juli, suhu rata-rata 42,2 derajat Celcius. Wadi Halfa. Wadi Halfa adalah sebuah kota yang terik yang terletak di tepi Danau Nubia, di Sudan. Hampir tidak pernah turun hujan sepanjang tahun di kota ini. Jumlah rata-rata curah hujan tahunannya kurang dari 0,5 mm saja, dan tidak jarang kota ini mengalami setahun penuh tanpa hujan. Iklim gurunnya yang panas khas gurun Nubia, membuat setiap tahunnya kota ini menerima rata-rata jumlah sinar matahari cerah tertinggi. Bulan Juni adalah bulan yang paling panas di Wadi Halfa. Setiap bulan Juni, kota ini mengalami suhu rata-rata 41 derajat Celcius. Sedangkan suhu terpanas yang pernah tercatat adalah 53 derajat Celcius bulan April tahun 1967. Turbat. Di peringkat ke-7 ada kota Turbat, yang terletak di Pakistan. Turbat dikenal sebagai salah satu kota terpanas di Asia, dan terletak di barat daya wilayah Balochistan, di Sungai Kerch. Tercatat suhu sangat terik sebesar 53,7 Celcius pada Mei tahun 2017. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, mengkonfirmasi bahwa suhu 53,7 derajat Celcius yang tercatat di Turbat merupakan suhu terpanas ke-4 yang pernah tercatat pada saat itu. Rata-rata suhu tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan rata-rata 42 derajat Celcius. Musim panasnya lembab, terik dan gersang, dan hal itu terjadi sepanjang tahun. Basra. Timur Tengah merupakan bagian dunia yang hangat, di mana suhu panas di atas 50 derajat Celcius, kebanyakan terjadi di wilayah ini. Basra merupakan tempat bagi salah satu suhu tersebut, dengan rekor tertinggi 53,9 derajat Celcius pada Juli tahun 2016. Kota ini terletak di Sungai Sad Al-Arab, di Semenanjung Arab, Irak, dengan memiliki penduduk sebesar 1,5 juta jiwa.
Mitribah. Suhu tertinggi kelima yang dicatat dan diverifikasi oleh Organisasi Meteorologi Dunia, terjadi pada Juli tahun 2016, dengan suhu terpanas sebesar 54 Celcius, yang terjadi di wilayah Mitribah, Kuwait. Mitribah adalah wilayah terpencil yang terletak di barat laut Kuwait. Suhu rata-rata pada bulan Juli mencapai 40 derajat Celcius. Karena cuaca yang cukup panas, masyarakat yang tinggal di sini cenderung berada di dalam gedung ber-AC pada tengah hari. Tirat Sefi. Berlokasi di Israel dekat perbatasan Israel-Yordania, Tirat Sefi terletak tepat di sebelah barat Sungai Yordan. Daerah ini hanya memiliki populasi sebanyak 1.000 orang. Pada Juni tahun 1942, tercatat suhu panas tertinggi sebesar 54 derajat Celcius. Tirat Sefi adalah tempat terpanas di Asia, dan salah satu tempat terpanas di dunia. Kebun kurma cukup populer di kota ini, dan Tirat Sefi menjadi kota dengan kebun kurma terbesar di negara ini. Ahvaz. Ahvaz adalah ibu kota provinsi Khuzestan, Iran. Kota ini memiliki populasi sebesar 1,3 juta jiwa. Rekor suhu panas tertinggi adalah sebesar 54 derajat Celcius, dan terjadi pada Juni tahun 2017. Pada musim panas, suhu rata-rata sebesar 45 derajat Celcius. Selain terkenal dengan panasnya, kota ini juga terkenal dengan 9 jembatannya, khususnya Jembatan Hitam dan Jembatan Putih. Kebili. Suhu terpanas yang tercatat di Afrika, terletak di Kebili, Tunisia, pada Juli tahun 1931. Dengan suhu panas sebesar 55 derajat Celcius. Suhu ini adalah yang tertinggi kedua yang tercatat di bumi. Kebili merupakan sebuah kota di selatan Tunisia, dan salah satu kota utama di wilayah Nefzaouah. Kota ini juga merupakan pemukiman pertama yang dihuni di Tunisia. Death Valley. Death Valley terletak di California, Amerika Serikat. Adalah tempat terpanas di bumi, di mana suhu 56,7 derajat Celcius tercatat pada Juli tahun 1913. Saat musim panas, Death Valley memiliki suhu panas rata-rata sebesar 47 derajat Celcius. Selama musim panas, ini adalah tempat terkering di benua Amerika. Pada Juli tahun 2023, tercatat suhu tertinggi malam hari sebesar 48,9 pada tengah malam. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah daerah terpanas di muka bumi. Death Valley adalah rumah bagi suku Timbisha, yang merupakan penduduk asli Amerika. Suku ini telah mendiami Death Valley selama sekitar satu milenium terakhir. Itulah 10 tempat terpanas di dunia. Thanks for watching dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.